Aduh, siapa pula main bot ni? Aduh, dia letak kat seberang. Dia pergi rembat buah. Pulasan. Pakai bot aku, mampus. Tengok kesan buah pulasan. Oh. Ini tak ada kerja yang lain ni. Malas nak tuduh. Aduh, slipper pun ada lagi ha. Aku tambat bot kat sini. Lepas ke seberang bot aku, geng. Tak ada kerja, kena pergi berenang ambil. Aku ikat kat sini. Bot aku kat sana. Mujur dia ikat. Hei, bahaya betul lah. Nak kena kunci juga lah jawapan dia. Kena berenang pergi sana ambil ha. Hai. Ikat kat situ. Jom kita pergi ambil tu. Kena berenang pun juai tak besar sangat. Ha, hujung pergi tengok. Diikat sikit je kat ujung tunggu tu. Kalau air besar tadi, memang hanyut lah bot aku. Aduh. Buat perangai macam ni pula orang ke. Macam-macam. Aku kena kunci lah. Ikat kat atas aku kena kunci lah. Mangga lah. Hai. Ha, licin. Kalau seorang-seorang ni lah, penat nak angkat barang lagi. Nak tarik bot ke atas ni. Hari last tu aku turun menjaring tu, aku letak kat situ bot aku. Sebab aku ingat aku nak turun mancing udang. Tapi anak aku demam, tak jadi. Hai, hari ni pergi. Buat hujan lebat malam tadi, geng. Risau lah. Rupanya memang ada orang rembat. Dia pergi ikut belah sana. Seberang sana tu pusat penyelidikan pertanian. Ha, kalau orang tahu, dia tahu lah. Sebab belah sana memang banyak pokok buah-buah. Ini bukan orang lain ni, geng. Ini geng orang kita. Ha, dia memang nakal macam ni. Selalu dia ambil, dia letak balik. Ni dia letak kat seberang dah lah. Ikat ujung tali je. Kalau air besar memang putus lah. Hai, tak ada cara lain lah. Kita kena kunci lah, geng. Hari tu aku kunci. Lama dah dia tak buat macam ni. Dia buat pula. Tak apalah, kita kunci dah. Untuk keselamatan. Penuh kesan rambutannya. Okay, geng. Hari ni kita tengok gelagat manusia. Hai, macam-macam. Air lawa. Tapi tak boleh menaju. Aku dah pergi KL pula. Anak saudara nikah. Tak apalah. Minggu ni tak turun. Ha, ni je perkongsian. Perkongsian kali ni. Ha. Tempat ni jauh kan. Bot ni. Kalau aku nak bawa balik tak padai. Tawakal je lah. Terkunci je lah. Okay. Hujur tak hanyut. Kalau air besar. Mesti hanyut punya. Sebab diikat ujung je akar pokok. Okey. Jumpa lagi, geng. Assalamualaikum.